gue naik motor, gue gojekan, apa ya, gue berusaha ngedorong diri gue untuk sentuhan langsung kayak gitu. Sesimpel ngobrol sama supir gojeknya juga menurut gue tuh udah dapet sekelumit ceritanya ya, dia. Bagian dari lu observe. Iya, jadi gue memang nggak sengaja, gue pengen jalanan lah, pengen nggak juga. Tapi emang udah bagian dari gue untuk explore dan menyatu sama Jakarta. Ya caranya kayak begitu gitu. Terus ya dari situ nanti di cuplikan-cuplikan pembicaraannya itu yang gue ambil gitu. Sama mereka, potret-potretnya yang gue ambil dan gue salurin di lirik kayak gitu. Dan konteks di mana akhirnya sekarang apakah bisa mempertahankan kredibilitas, ya menurut gue gimana ya, kacamata gue pasti udah ngeliatnya udah berubah. Gue 44 tahun ngeliatnya dari kacamata yang berbeda, tapi gue gak akan lepas dari misi ngebawa